Aktris Luna Maya memang sering terlihat menghabiskan waktu untuk pergi berlibur, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut juga selalu ia bagikan di akun Instagram miliknya, jika dirinya sedang berada di suatu tempat ketika sedang berlibur, baik sendiri maupun bersama teman-temannya. Namun, hal tersebut ternyata menuai banyak pertanyaan dari para netizen, apakah wanita berusia 35 tahun itu selalu pergi traveling tanpa mengeluarkan uang pribadinya, alias gratis karena seluruh biaya ditanggung oleh seseorang. Pertanyaan itu pun diwakilkan oleh presenter sekaligus sahabat Luna Maya, yakni Ayu Dewi saat keduanya sedang melakukan live Instagram beberapa waktu yang lalu, yang kemudian diunggahnya kembali dalam channel YouTube Luna Maya. Dalam video tersebut, Luna pun menjelaskan mengenai hobinya yang suka traveling, sekaligus biaya yang ia peroleh untuk menjalankan hobinya tersebut. Luna Maya, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, udah punya kerjaan, perusahaan, terus sering traveling. Banyak orang yang bertanya, Luna Maya traveling mulu sih, emang ada yang beliin tiket ya? Saya kan di endorse sama Turkish Airlines. Tuh, biar terbuka. Terus, suka banyakin nanya, siapa gitu sih? Suka bayarin gitu, traveling mulu. Bayar sendirilah, ibu gak lihat endorsean saya banyak.